Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Ernest Zakri menangis sebab kalah AGL 38. Ini rupanya sebab kenapa Ernest menangis. Kekalahan penyanyi Ernest Zakri pada anugerah juara lagu ke-38 pada malam Ahad lalu menjadi bualan hangat dalam kalangan peminat di media sosial. Rata-rata berpendapat Ernie yang mempertaruhkan lagu Astana tidak sepatutnya pulang dengan tangan kosong selain sudah memberikan persembahan terbaik. Susulan itu, tular video memaparkan Ernie bertemu peminatnya dipercayai selepas acara berprestij itu selesai. Menerusi video yang dimaknai di TikTok itu dapat dilihat Ernie mengalirkan air mata sambil memaklumkan kepada peminat dia tidak akan berputus asa meneruskan karier demi penyokongnya. Bagaimanapun, isteri kepada penyanyi Syamil itu menjelaskan kesedihan tersebut bukan kerana kalah di pentas AGL 38, tapi terharu dengan sokongan dan kesetiaan peminat. Bukan menangis sebab tak dapat apa-apa, tapi kehadiran awak semua buatkan saya sangat gembira. Saya lakukan ini semua untuk awak. Saya bertarung untuk awak semua. Astana ni lain sikit untuk saya. Perjalanan ni sememangnya untuk penyokong saya. Saya takkan ada dekat sini, saya takkan cuba sehabis upaya saya kalau tak ada anda semua, katanya. Tidak hanya itu, dia juga sangat berterima kasih atas sokongan yang diberikan peminat kepada dirinya. Katanya, dia tidak mampu membalas sokongan peminat, sebaliknya hanya mampu memberikan persembahan terbaik pada malam itu. Untuk 200 orang yang datang malam ni, saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Terima kasih banyak-banyak, saya tak tahu macam mana nak balas jasa anda semua. Saya tahu semua orang susah-susah datang buat semua benda untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih semua. Saya tak mampu balas. Apa yang saya mampu adalah persembahan Astana. Saya takkan putus asa, luahnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menitipkan kata semangat buat penyanyi berusia 32 tahun itu. Mereka juga percaya bakat Ernie akan dipandang pihak profesional suatu hari nanti. Ernie kalau kecewa nampak sangat. Harap sangat suatu hari nanti orang nampak bakat dia. Ernie, awak tetap memenang di hati saya. Di hati peminat, jangan putus asa, terus berkarya, antara komen netizen. Pada Ahad lalu, lagu Hasrat nyanyian Amir Jahari muncul sebagai juara AGL 38 sekaligus membawa pulang 100,000 dan trofi. Yeah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.